dia sudah siap-siapkan pulang ya. Namun belakangan ini ada sanggahan masuk oleh Yos. Iya. Dan kami sepakat bahwa kita akan selesaikan dulu, duduk sama-sama dengan pihak eksekutif dan Yos, bagaimana supaya planning ini membangun stadion bisa jalan dengan baik dan tanpa meninggalkan pengelola yayasan. Ya, maksud kami selaku anggota dewan, kalau memang bisa, Yos juga ikut di dalam pengolahannya. Selama itu dia mampu, ya kenapa tidak? Sebab aset ini sudah jelas statusnya dan memang sudah layak untuk dibenahi. Masalahnya adalah Yos ada di mana? Nah, Yos kita usulkan bagaimana supaya Yos juga tidak ditinggalkan. Mudah-mudahan Yos ikut juga di dalam mengelola stadion nanti. Jadi kita semua menikmati stadion yang megah tanpa ada yang tersakiti. Yos juga ada di dalamnya. Ya, enaklah kita semua. Ya, ya, ya. Lalu 1994. Artinya tidak mau pengaruhi nih surat itu untuk tetap dia akan dilakukan renovasi. Iya, tapi didahului dulu dengan kita duduk baik-baik dulu sama-sama ketiga pihak. Kapan rencananya itu?